قد كفاني علم ربي من سؤالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. ويا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أما بعد، hadirin semuanya, saudara Al-Fakir, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, mari kita mengkaji sebuah ilmu yang mana ilmu ini untuk ibadah keseharian kita. Di dalam sebuah kitab Safinatun Naja ada sebuah pasal, sebuah bab yang menerangkan tentang rukun Islam. Mungkin kita tahu rukun Islam ada berapa, mungkin kita tahu rukun iman ada berapa, tapi mungkin kita tidak tahu makna-makna yang di dalam rukun Islam, rukun iman, termasuk Al-Fakir sendiri. Tapi mari kita sama-sama mengkaji rukun Islam, rukun iman, meskipun tidak detail, tapi insya Allah semoga menjadi sebuah hikmah bagi kita semua. Yang pertama, Al-Fakir membaca di dalam sebuah kitab Safinatun Naja ada Arkanul Islami Khamsatun. Rukun Islam ada lima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu kita ketahui banyak agama di dunia ini, tapi hanya satu yang paling unggul, yakni Islam. Kita sering membacakan syahadat, kita sering membacakan syahadat di dalam sholat ataupun di dalam zikir-zikir kita. Tapi luar biasanya syahadat ini, coba kita bayangkan. Kalau seorang Kristen, kalau seorang dari agama selain Islam ingin masuk Islam, kalau tidak membacakan dua kalimat syahadat ini, tidak akan jadi Islamnya. Masya Allah. Ini dua kalimat tapi luar biasa. Ini syahadat. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Perlu kita ketahui, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita membangun suatu bangunan, kalau tidak ada tiang, maka akan roboh. Otomatis salat adalah tiangnya agama untuk keimanan, supaya bangunan keimanan kita menjadi kokoh. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib. Sebentar lagi kita akan menjelang puasa bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mengkaji ilmu-ilmu apa itu puasa, apa itu syaum, apa syarat dan rukun puasa, apa yang menjadi perkara yang membatalkan kepada puasa. Yang keempat yang menjadi rukun Islam adalah zakat. Banyak sekali orang yang di saat zaman ini yang lupa akan membayar zakat. Katanya hartanya hasil dari jerih payahnya. Padahal Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki, kenikmatan kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan mengazab semua rizki kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Rukun Islam yang kelima adalah beribadah haji ke Baitullah. Beribadah haji ke Baitullah, ibadah umroh ke Baitullah, itu semua orang sangat banyak sekali yang ingin bisa bepergian haji ke Baitullah, Mekah Al-Mukarramah, dan bisa berziarah ke makamnya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Namun
Ada pula yang mampu tapi tidak berangkat. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rukun iman. Ini yang paling penting di dalam hati kita yang harus kita camkan sebelum mengkaji ilmu-ilmu apapun. Rukun iman. Yang pertama, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis apabila kita tidak iman kepada Allah, sia-sia ibadah kita, sia-sia amal kita, sia-sia pahala kita, sia-sia kita mencari ilmu. Yang kedua, rukun iman, kita iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga, kita iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang mana Allah menurunkan kitab ke alam dunia ini banyaknya ada 104 kitab. Mungkin yang kita ketahui hanya 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quranul Karim. Tapi semuanya yang Allah turunkan ke alam dunia ini ada 104 kitab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang semua itu semuanya termaktub, terkumpul, terproses dalam satu kitab, yakni Al-Quranul Karim. Masya Allah, Masya Allah. Makanya perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, kita harus mengimani kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, tidak hanya baginda rasul saja. Perlu kita ketahui, semua nabi bukan hanya 25. Nabi itu semuanya yang Allah turunkan, Allah kirimkan nabi kepada kita semua, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai akhirnya junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ada 124.000 nabi. Masya Allah. Dan para rasul ada 313. Menurut sebagian kalangan ulama, ada yang menyebutkan 314. Menurut sebagian lagi, ada yang menyebutkan 315. Itu semuanya adalah para nabi, para rasul. Namun yang harus kita ketahui, hanya 25. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita harus imani, harus yakinkan di dalam hati kita bahwa itu semua adalah rasulnya Allah, itu semua adalah nabinya Allah, itu semua adalah pimpinan-pimpinan kita semua untuk menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, yang selanjutnya kita harus mengimankan diri kita kepada hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Banyak sekali nama-namanya. Itu kita harus imani. Dan kita harus jaga, kita harus renungi. Kita tidak akan selamanya hidup di alam dunia ini. Tapi kita akan menjelang mati. Azal sudah di depan kita. Bukan besok yang kita tunggu. Bukan 2 menit yang akan datang yang kita tunggu. Tapi 1 detik yang akan datang, kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya kita harus selalu bersyukur Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan di dalam diri kita. Kita masih dikaruniai hidup di alam dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jagalah hidup kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul, dan mendekatkan diri kita kepada para ulama, para wali, karena beliau-beliaulah adalah tetesan-tetesan para nabi. Yang terakhir, kita harus mengimani kepada kudrat dan iradat, takdir dari Allah Ta'ala, baik itu yang bagus, baik itu yang jelek, baik itu yang enak, baik itu yang tidak enak. Contoh, misal kita sedang jalan, ada yang ngasih uang kepada kita. Itu enak sekali, Masya Allah. Itu enak sekali. Itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kita harus imani itu dari Allah Ta'ala. Lalu, misal lagi kita sedang berjalan di jalan, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, motor kita terpeleset dan jatuh dengan kitanya.
lalu terlukalah badan kita. Itu yang tidak enak. Itu yang tidak enak. Atau kita asalnya dari sehat menjadi sakit, itu tidak enak. Terimalah dengan kesabaran. Imani bahwa itu semua hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau masalah kejelekan, masalah kesusahan, masalah kesedihan, kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita. Kenapa kita tertimpa musibah? Oh, mungkin saja diri ini masih penuh dengan dosa. Mungkin saja diri ini masih penuh dengan dosa. Dan perlu kita ketahui, makna dari asyhadu alla ilaha illallah itu adalah Allah Ta'ala tiada lain, tiada bukan. Tiada yang patut disembah, tiada yang patut kita sujudi, tiada patut yang kita imani. Tiada lain Tuhan di alam semesta ini yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yang harus kita ibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kembali kita, mari merenungkan diri kita. Ingatlah kita dari Allah, dibuat oleh Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang buruk, dengan keadaan yang jelek. Perlu kita ketahui, kita punya baju. Kalau baju kita kotor, tidak mungkin langsung masuk ke lemari, tapi pasti akan kita cuci dulu. Kita menghadap Allah Ta'ala seperti itu. Kalau kitanya kotor, tidak mungkin langsung masuk ke surga, tapi kita akan dicuci dulu di dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, kita tidak akan kuat masuk api neraka. Kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga kami semua bisa masuk ke surga Engkau tanpa hisaban, tanpa apapun, tanpa dicuci terlebih dahulu dengan kemuliaan, kebesaran, keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bagi saudara-saudara Al-Fakir semua. Dan jangan lupa, kalau kawan-kawan semua yang ingin bertanya tentang ilmu fikih, ilmu sejarah, silahkan Al-Fakir membuka sesi tanya-jawab. Silahkan dibuka di Twitter Al-Fakir @nit_walmahmudi yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini silahkan masukkan ke sana, bertanya. Dan insya Allah pada sesi selanjutnya Al-Fakir akan menjawab apa yang saudara-saudara tanyakan di Twitter. Dan langsung akan Al-Fakir jawab lewat video seperti ini. Dan jangan lupa selalu saksikan dan tonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, sanak saudara, keturunan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.